Mahmud Arifin dan Mujaman, calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya, resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU. Dengan diiringi massa pendukung dan simpatisan, mereka berangkat dari posko pemenangan di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Iring-iringan berhenti sebentar dan melaksanakan sholat asar di Musola Sunan Bungkul. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju KPU dilepas oleh 9 kiai. Mereka adalah Kiai Haji Ali Mashan Musa, Kiai Haji Abdul Muhid Murtad, Kiai Haji Parofi Harun, Habib Jamal Asegab, Kiai Haji Samsuri Adnan, Habib Muhsin Bin Golib Al-Hamid, Panji Mujahid Ansori, Kiai Haji Muslimin serta M. Maskur. Salah satu yang memunajatkan doa adalah Kiai Haji Muslimin. Mereka juga berdoa agar diberikan kemudahan dalam proses pemenangan. Sementara itu, Habib Muhsin Bin Golib mengatakan pihaknya mendukung pasangan Mahmud Arifin Mujaman karena dinilai akan mampu membawa Surabaya lebih maju. Ia juga berharap dengan pencalonan Mahmud Arifin, kemaksiatan dan segala yang bertentangan dengan agama dapat diberangus. Sementara itu, Imam Syafi'i, Direktur Media dan Komunikasi Tim Pemenangan Mahmud Mujaman, menjelaskan rombongan bergerak ke Surabaya Town Square untuk mengawali Long March bersama massa pendukung menuju KPU Surabaya. Pada proses pendaftaran, mereka memastikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari penularan COVID-19. Dari Surabaya, tim Berita 5 mengabarkan.